Soalnya ularnya bisa mati kepanasan. Tuh. Kita bisa lihat. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama PD. Mantap. Oke, hari ini Amar mau jemur dua ekor ular yang menurut Amar ini sangat berbahaya banget ya. Dan juga ini persiapan untuk kontes reptil besok tanggal 8 Agustus 2021 di Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Jadi ada kontes reptil. Jadi pagi ini Amar mau jemur ularnya biar sehat, biar soalnya pengen habis makan, jadi pencernaannya biar cepet, nanti biar Amar proses kasih makannya biar bisa lebih banyak lagi. Jadi juga udah boker. Jadi di dalam sini ini ada cara merkeluarin batunya. Jadi di sini ada, bisa melihat, ada saga. Ya, ini saga. Nanti aja keluarinnya. Sama itu teman-teman lihat. Nih. Ini ular derik Crotalus atrox. Udah. Ular derik kesayangan Amar nih. Ini tadi bunyi, ini enggak bunyi lagi nih. Biasanya kalau kaget dia bunyi. Tapi enggak bunyi, teman-teman. Nih. Ular derik. Ini ukurannya gede, teman-teman ya. Amar piaranya udah dari masih kuliah udah sekitar berapa tahun ya? Ada 5 tahunan ini Amar pelihara. Jadi sekarang Amar mau jemur dia biar dia sehat, teman-teman ya. Oke. Kita mau jemur langsung aja. Dua ekor. Dua ekor ular berbisa. Ini teman-teman ya, tutupnya nih bakal Amar buka biar panasnya itu lebih bagus. Soalnya gini teman-teman ya, buat teman-teman kalau misalnya punya peliharaan dijemur itu jangan sambil ditutup ya, kandangnya itu jangan sambil ditutup, soalnya panas ditutup ini sama panas yang langsung kena itu beda, soalnya ularnya bisa mati kepanasan. Tuh, kita bisa lihat. Ini ular modenya lagi bahaya nih, soalnya dia lagi melingkar teman-teman ya. Dia mau kemana? Ini pipi. Kamu ambil dari kacanya aja, dari kaca. Dekatnya jadi sedikit nggak apa-apa. Jangan goyang ya. Oke. Wah, dia nggak senang dijemur teman-teman. Dia nggak suka dijemur. Ya udahlah, nanti Amar singkirin aja. Tuh. Dia dijemur malah mau loncat keluar. Waduh, takut Amar nih kayak gitu tuh. Oke. Terpaksa si Angel, namanya Angel, nggak mau dijemur. Jadi Amar taruh di situ aja. Jadi Amar mau jemur si manjanya aja lah. Kita bisa lihat. Nih. Tuh.
Tuh ini si Saga. Ini jangan dicontoh teman-teman ya. Jangan dicontoh. Amar mau langsung pegang tapi jangan dicontoh. Kandangnya juga kotor, Omar bersihin langsung. Stop dulu. Nah teman-teman ya, si Saga. Saga udah berjemur tapi jalan-jalan terus nih, enak nih. Udahlah, pegang aja. Langsung lihat tuh, menjepit. Dia berdiri. Ini amal piarannya udah dari segini teman-teman ya. Sekarang badannya udah gede banget. Lihat. Iya, ayo sini berjemur bentar nak, berjemur, ayo berjemur bentar. Dia sekarang warnanya udah mulai agak putih teman-teman, yang udah nggak ngeping lagi, mati warna putih. Ini ular kobra Sumatera, Naja Sumaterana albino teman-teman ya. Ular kobra albino, matanya dia merah. Nah, kayaknya taruh di sini aja. Sorry. Wah, dia udah lasak teman-teman ya. Udah lasak. Kayaknya udah nggak kuat kena panas lagi dia nih. Nanti bentar lagi. Jadi deh, tempat sembunyinya. Nah, tuh. Berapa nih, Pak? 1-2 menit lah. Nah, lihat teman-teman ya, dia udah nggak ini lagi, udah nggak tahan panas. Ya. Ya. Dia udah nggak mau teman-teman. Ya sini. Kita bisa. Teman-teman ya, jadi ini si Saga ini amal piara itu udah lama banget, dan juga kemarin pernah udah berapa kali kontes juara. Dia juara karena yang pertama dari warna itu ini ya, jarang ada gitu teman-teman, jarang ada gitu. Ularnya apa enggak? Jadi warnanya itu jarang ada, terus apa ya? Ya pokoknya dia unik teman-teman ya, dia unik. Bisa dikatakan tuh kalau untuk di Sumatera itu masih jarang ada, tapi ada tapi jarang ada. Mungkin jarang nampak karena hutan semak belukar di Sumatera ini kan terlalu luas. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang unik itu pasti agak susah. Beda sama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kan itu penduduknya padat. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang unik itu lebih gampang teman-teman ya. Tuh. Jadi sebenarnya Saga ini dia kalau di Amar pegang itu dia nggak mau nyembur. Kalau di kandang-kandang diganggu dia nggak nyembur karena udah peliharaan dari kecil. Tapi bukan berarti dia nggak mau gigit. Juga ini ular derik yang di bawah nih. Tuh lihat teman-teman ya. Ular derik yang di bawah ini juga ini peliharaan dari kecil. Tapi ini galaknya kayak udah kesurupan 7 jin ini. Luar biasa banget ini galaknya. Jadi ini Amar jemur persiapan untuk kontes tanggal 8 Agustus 2021 di Kota Payakumbu. Jadi buat teman-teman yang ngelihat video ini yang di Sumatera Barat atau masih di Sumatera,
kalau misalnya mau ikut kontes bisa langsung aja tanggal 8 Agustus 2021 di Kota Payakumbuh. Ya teman-teman ya, itu acara pasti keren banget. Teman-teman wajib ikut, atau misalnya nggak punya gacuan untuk kontes, ya kalau misalnya punya peliharaan udah bawa aja, pede aja gitu. Jangan cari untuk juaranya, tapi carilah untuk mendapatkan teman baru atau sahabat baru di dunia reptil khususnya teman-teman ya gitu. Jadi jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang sekiranya kita belum bisa gitu. Tapi kebetulan memang Amar besok bawa kontes di Payakumbuh, bawa ularnya banyak, bukan cuma satu tapi banyak. Tapi memang kebetulan memang ularnya memang ya menang gak menang ya bawa aja, yang penting kan biar rame aja, sebenernya biar rame gitu. Menang atau kalah itu udah biasa, tapi yang jelas jangan lupa bayar uang pendaftaran teman-teman ya, soalnya kalau nggak bayar uang pendaftaran teman-teman juga nggak bisa ikut gitu. Ini Saga nih kemarin di Padang juara 2, di Kota Padang dia juara 2. Yang juara satunya itu dari ular dari Gorontalo ya, Sulawesi bagian atas di wilayah Gorontalo yang juara 1. Ya Saga, kamu besok semoga bisa menang ya. Mantap. Oke teman-teman ya, jadi ini pesan buat teman-teman yang punya peliharaan. Kalau jemur pagi, usahakan tutupnya itu dibuka. Mau pakai gex akuarium gini atau pakai box, usahakan tutupnya dibuka. Jangan ditutup karena sirkulasi udaranya itu lebih panas ya, lebih panas, lebih pengap. Jadi bisa ular tuh bisa mati. Jadi bisa dibuka terus ditunggu, jangan ditinggal. Kalau ditinggal ya, kalau misalnya teman-teman buka tutupnya teman-teman tinggal, ularnya kabur gitu. Kalau bisa ditungguin gitu, jangan jemurnya jangan terlalu lama. Kalau misalnya baru dijemur dia masih diem, berarti masih menikmati. Tapi ketika sudah mulai bergerak kepalanya, udah mau pergi, udah cukup jemurnya, tutup lagi dan masukin lagi ke dalam rumah atau gimana gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari Amar, tadi juga tips dari Amar, semoga bermanfaat. Oke Saga, kita masuk lagi ya. Oke, waktunya Amar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.